Hey guys, gue Alexander Spence. Kita udah lama gue gak nge-unboxing waifu gue. Rias Grimori. Waduh, bukan dong. Waifu gue mah ini. Itu Rias Grimori, bukan dong. Itu Rias Grimori mah nanti. Oh, anda gimana sih? Lu langsung tertarik udah mau Rias lebaran, ya? Udah mau lebaran itu saatnya sabar. Unboxing Rias Grimori. Sabar. Karena selama puasa kan gak boleh. Puasa gitu, beres. Kan belum. Sekarang kan udah mau beres. Kita sekarang nah, belum. Kan lu uploadnya nanti tanggal 13-14 kan? Ya benar sih. Itu pas sebenarnya timingnya nah, itu pas. Nanti pokoknya pada dasarnya Rias Grimori bakal muncul setelah libur lebaran. Wah, anda ini curang. Coba kasih sedikit spoilernya dong. Kasih spoiler dikit lah ya. Wih. Wih. Itu brand apa sih? Tapi kayak gitu. Ini brandnya itu Wave, Wave Corporation. Jadi sebenarnya ini salah satu brand baru lah. Rias Grimori. Rias Grimori. Cukup banyak yang bikin dia ya. Wah, yang bikin dia mah lumayan banyak. Tapi kurang ada yang bagus. Kurang ada yang bagus. Rata-rata selalu standar gitu standar. Kan. Dia hanya menonjolkan sesuatu. Iya. Ngejualnya cuma itunya doang. Kan? Rias Grimori punyanya apa? Harusnya kan dia ada sayapnya gitu kan. Benar. Harusnya ada sayapnya kayak Aquino. Biasanya bikin bagus gitu kan. Betul. Sayangnya sampai saat ini belum ada. Iya. Tapi yang ini itu versinya cukup unik. Ini juga dijual cuma itunya doang. Tapi ini unik lah, pokoknya unik lah. Tapi ngomong ya, itu nanti. Oh. Hari ini kita bakalan unboxing dulu ini. Hatsune Miku. Cewa. SPM. Ini murah, salah satu, betul. Ini tapi ya, walaupun tapi, murah, huh? Ini salah satu modul Hatsune Miku paling bagus. Maksudnya modul gimana maksudnya? Kostum Hatsune Miku paling bagus. Oh. Ini yang paling gue demen. Dia kayak pakai baju seragam itu kan? Yes nih, sesuai dengan baju yang gue pakai. Oh gitu ya. Yoi. Beli ini dapat baju gitu? Enggak sih, ini kalau mau beli ini ada di toko gua. Oh, jualan. Tapi ini maksudnya ini salah satu kostum yang paling gua demen untuk ini karena lucu kesannya. Tapi dia kayak pakai baju. Dia kayak pakai baju sekolah. Hmm. Tapi kesannya girly dan unik lah. Tapi mukanya beda ya. Mukanya daripada Hatsune Miku pada umumnya. Daripada Hatsune Miku pada umumnya ya mungkin slightly memang gitu berbeda ya. Memang beda gitu ya. Nih, foto enggak ya? Ini lo beli lo? Ini, yes, ini gue beli di Kyo. Jadi kalau kalian pengen beli ini, kalian bisa langsung kunjungin di www.kyo.id. Setahu gue, 450.000. Betul, setahu gue kalau nggak salah ini masih ada ready stock deh kalau gue nggak salah. Pasti dimutilasi ya? Seperti biasa pasti dimutilasi. Biasanya ya, biasanya. Ini tuh versinya itu, ini versi yang Reborn Girl. Tapi memang berarti kalau PVC yang brand-brand terkenal dia pakai blister itu udah eksklusif gitu kan. Betul. Karena yang murah-murah pakai kardus gini, coy. Iya, karena yang murah-murah itu dia pakai kardus bubble dan wrap plastik. Tuh. Bubble wrap. Iya. Dan dimutilasi. Ini mutilasi ya. Oh. Ini ya. Ini base-nya. Base-nya gimana? Standar ya? Nah. Base-nya standar bulat. Ada tulisannya Hatsune Miku Reborn Girl. Udah kayak gini doang. Tapi begini kalau second ketahuan. Karena plastiknya robek, coy. Saya kan ketahuan, karena plastiknya robek, benar. Ini ada kabel ya ternyata ya. Kabel earphone ya? Kabel earphone, ya. Karena dia pakai earphone. Oh, ini semua masih pada di plastik ya? Iya, di plastikin. Lumayan tapi sih. Bahannya lumayan gitu. Bahannya bagus. Karena ini rapi, SPM brandnya. Karena cuman, biasanya kalau SPM itu hasilnya pasti lebih rapi dibanding brand-brand. Iya. Cuman dia apa namanya, bahannya di plastik ya, bukan bahannya ABS ya. Dia, betul. Bahannya ABS. ABS, plastik ABS. Tapi lumayan mirip ya? Mirip lah. Sama di boxnya mirip gitu. Mirip lah. Jadi dia nggak menipu, men. Bener. Mirip. Berarti ini fotonya asli dari produknya. Iya. Ya. Nih, ini bisa pasang dulu kepalanya. Terus tangannya. Kenapa tangannya dicopot ya? Iya kan, supaya fancy kata lu kan. Ngerakit-ngerakit gitu kan. Bener sih. Kalau figur kagak ada sensasi ngerakitnya, kurang fancy ya. Kurang menarik ya. Kurang menarik, bener. Tapi posenya lumayan ya. Posenya cukup lucu lah. Ini kabelnya kita colokin. Terus nyolok ke handphone. Saku. Oh. Ceritanya handphonenya dari saku. Iya, ceritanya handphonenya di dalam saku. Nah, udah, jadi kayak gini. Ini ya. Tapi ini lucu sih, gue demen modulnya ini tuh karena si kostumnya itu unik. Pada dasarnya biasa Miku itu rata-rata dia selalu twin tail. Ya, rambutnya ya. Yes, kalau ini kan dia rambutnya di ke atas gitu ya. Terus dia ini diikat, belakangnya satu. Terus ini tuh kostumnya itu biasa kan Miku ya kostum-kostum yang fancy-fancy ya, kayak gitu kan. Putih silver itu biasanya. Putih silver atau kostum-kostum yang lain-lain yang rata-rata tuh kayak buat penyanyi konser. Ya? Konser. Kalau ini tuh kostumnya itu lebih ke kayak sehari-hari, kostum sekolahan gitu ya. Iya, betul. Ini kayak anak-anak SMA ke sekolah pakai jaket yang cute-cute gitu kan. Sweater gitu ya jaketnya. Betul, ya. Betul, ini bukan sih ini kayak apa ya? Ini jaket sekolah. Jaket iya, benar. Jaket sekolah. Jaket sekolah. Jadi kalau lihat ini bagus sih detailnya. Dari sepatunya ada coraknya, warna pink, ada ribbon-ribbonnya, tali-talinya, warna pink juga.
belakangnya juga ada detailnya. Dia pakai kaos kaki sampai belakang kan, yes, sampai paha ya. Kaos kaki sampai paha, terus kaos kakinya ada pita-pitanya 3 biji. Roknya ikoniknya masih mirip-mirip yang Hatsune Miku punya. Roknya agak terbang-terbang gitu ya. Betul, warna hijau, ada list-list putihnya. Dari belakang kelihatan nggak? Dari belakang, ya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah, ini bukan, ini... Si Miku ini memang baik ya? Miku ini memang baik. Dia jadi dia makanya posenya dia enggak lagi nungging dikit. Biasa kalau... Betul. Ya ceweknya rada nakal, ya pasti agak nungging. Agak nungging. Tapi ada yang gue yang nungging, rada ada nungging juga. Dikit Hatsune Miku. Ada juga ya? Yang Love is War itu rada nungging dan rada melorot kan ada, waktu itu inget gak? Iya. Tapi yang ini, versi yang ini emang dia kesannya lebih girly, lebih cute lah ke arahnya. Jaketnya warna pink, ada pita-pitanya, ada kayak badge-badge-nya. Pakai headset. Hatsune Miku bukan Hatsune Miku kalau nggak ada headset. Walaupun nggak dipakai, digantungin di leher tetap ada. Makanya setiap karakter cewek yang namanya Miku pakai headset selalu. Ya? Oh iya benar juga ya, benar juga loh. Miku si Nakano esensial itu kan? Betul, Miku Nakano juga pakai headset. Miku Nakano pakai headset juga ya. Nanda. Tapi cakepan Miku Nakano. Kata lo cakepan Miku Nakano, kalau gue cakepan ini. Masa sih? Cakepan ini lah, iyalah. Kalau gue lebih demen si... siapa? Yang rambutnya pendek. Yang rambutnya pendek. Itu video gue belum beres edit ya? Ya belum, itu gue. Kita terlalu meresapi videonya ya? Ini dia pakai dasi. Dasinya juga ada. Timbul dia, biasanya timbul, bener. Dalamnya dia pakai kemeja. Ini lucu sih. Kemejanya timbul nggak? Kemejanya kelihatan doang dari dalam anak kemeja. Iya. Tapi dia nggak kayak gini gimana sih? Tangannya dikutekin. Oh iya. Ada ribbonnya di tangannya, ini serba banyak pita-pita sih pada dasarnya. Iya. Karena memang bagusnya. Iya. Yes, karena namanya memang Reborn Girl. Oh ini Reborn versi, Girl. Si ini tuh versi Reborn Girl. Makanya pita semua. Betul. Ini. Sampai di kepalanya juga ada ribbonnya juga. Yang paling gede di belakang. Ada ribbonnya juga. Iya. Paling gede di belakang. Belakang ini juga ada ribbonnya juga. Tapi lucu sih. Ini Reborn salah satu. Bener, ini salah satu kostum Hatsune Miku yang paling gue demen. Oke, sekarang detailnya nih kalian. Jadi ini Hatsune Miku Reborn Girl. Salah satu price figure yang kata gue worth it untuk dikoleksi. 450.000 soalnya ya. 450.000. Terus karena dia SPM, dia ukurannya lebih gede. Lebih gede ya. Terus
ya dia cukup rapih lah. Cukup rapih. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa yang mispaint, ya, tapi ya, ini masih wajar lah. Benar. Maksudnya karena kan ini price figure. Mukanya bagus lah. Di bawah 500.000. Yes, mukanya cantik. Terus kostumnya bagus. Ini salah satu kostum yang paling gua demen. Dan ya ini oke lah. Kalau kalian pengen beli mainan yang murah-murah, ya kalian ngincernya itu ya brandnya biasa SPM. SPM ya. Price figure. Atau enggak kalau misalnya agak lebih mahal dan lebih bagus sedikit, itu pop up parade. Tapi kecil. Tapi kecil dia. Paling segede gini. 500 ribuan ya. Dia 500 sampai 600 ribuan. Jadi ya itu prefer orang masing-masing lah. Mendingan gede, mending kecil. Betul. Gitu ya. Kalau ini kan buatannya Sega. Kalau Pop Up Parade kan buatannya Gusma Company. Ya. Makanya dia lebih bahannya kecil. Juga beda. Ini bahannya kan bahannya beda. ABS. Ini masih ABS. Kalau itu si Pop Up udah PVC. Ya. Betul. Jadi ya itu prefer masing-masing lah. Benar. Karakternya untuk sekarang masih lebih banyak kan si SPM. SPM tapi, banyak ya. Tapi Pop Up Parade, jangan salah. Pop Up Parade itu udah lebih dari 100 tuh. Oh gitu. Udah lebih dari 100 karakter. Dia mulai kan? Ini ya, gila ya dia mulai loh. Meluncurkan serangan gitu. Bener, gila. Meluncurkan serangan ke... Untuk menghabisi yang SPM gratis lagi. Iya, bener. Yang murah-murah price figure mulai gila diambil ya. Juga sama Gusma Company. Dia dari yang paling murah, yang sedang mahal ada semua ya. Ada semua. Parah sih. Yang membalas seperempatnya ya. Dengan tapi versi salah, yang bukan Bunny version. Kalau nggak salah, Fring itu anakannya dari... di supervisor sama Gusma Company. Seingat gua ya. Kalau gua salah kasih tahu di komen. Kalau salah bully. Gimana katanya wibu tapi enggak ngerti. Ya kan lupa, bisa jadi lupa. Bisa salah ya. Iya, bisa jadi salah. Tapi ini oke lah. Posenya bagus, dinamis. Untuk harga 450.000 ini worth it. Kalau kan diskon deh. Betul. Diskon lagi. Betul. Jadi kalau kalian beli mainan ini, kalian bisa langsung kunjungi di www.wq.id. Di situ ada voucher, pre-order dan unique request. Dan kalau lu pengen beli ini, ada vouchernya. Jadi kalau saya harganya 450.000 tadi ya. Potong 10%. Potong 10%. Berapa? 45.000. 45.000. Oh, lumayan dong. Lumayan tuh. Berarti cuma 400.000. 405.000. 405.000. Murah. Enggak bisa ngitung juga ya. Ya 405.000 benar. Wait, did I mess up? Enggak bisa ngitung ya kita ya. Oh, kita Anda. Bener juga. Tapi ini oke lah. Jadi kalau kalian pengen beli mainan ini bisa langsung kunjungin di wq.id. Di situ ada ready stock ya. Ready stock. Ini apa sih ready stock lah yang kayak gitu. Betul. Kalau ada PO juga ada sebenarnya. PO iya, yang iya. Lain-lain yang baru-baru. Tapi kan kadang harga PO sama harga ready kan yang beginian emang enggak beda jauh kan? Betul. Bedanya paling juga 50.000 sedikit lah enggak akan gitu beda jauh lah. Tapi kalau kalian pengen pre-order juga ada. Barang-barang pre-order ada voucher juga, yaitu dari PO. Itu diskon 5% sampai 80.000. Kalau saya kalian pengen mainin ini dan ternyata udah nggak ada, kalian bisa coba unique request dari Jepang. Cari nyari di lelangan. Waduh, nyari di lelangan. Nyari di lelangan susah dia. Oh, susah ya? Betul, jadi kalau Hatsune Miku itu somehow, entah kenapa, yang bagus-bagusnya itu... Jarang di lelang. Jarang di lelang. Biasa rata-rata yang dilarang itu modul-modul yang jelek. Kostum-kostum yang orang udah beli, ternyata nggak bagus, dijual lagi. Yeah. Jadi kalau yang bagus-bagus kayak gini, biasa rata-rata nggak ada dilarangan. Uniknya tuh itu. Jadi rata-rata yang kolektor Hatsune Miku memang demen Hatsune Miku, dan jadinya dia... Jarang dijual lagi. Jarang dijual lagi, gitu pada dasarnya. Tapi ini oke lah, jadi kalau kalian pengen unique request, ada juga vouchernya request bareng Ray. Oke deh, thank you banget untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe ya. Jangan lupa juga kan klik like dan bell sebagai sumber notifikasi setiap kali gue upload. Jangan lupa juga share teman-teman, share saudara, share teman-teman supaya kita selalu jadi channel Wibu nomor 1 di Indonesia. Sekarang sekarang unboxing Res Grimori. Sekarang kita unboxing Res Grimori. Oke. Okay, ini satu video kan? Ini beda dong. Next. Carinya cuan terus ya. Kita unboxing ini ya. Oke. See you later guys.